Halo, halo guys, kembali lagi di YouTube channel Andre Mahathir. Hey, nah sekarang kita mau Sophia How lagi. Tapi kali ini kita mau ngebahas tas ransel sama piyama. Tapi tas ranselnya ini harganya murah banget berkat adanya TED. Nanti bakalan kita bahas jadi Rp5.000 satu tasnya. Sama piyama juga jadi dua tas. Dua tas jadi 5.000. Oh, gitu. Ya udah. Berarti satunya 2.500 ya. Murah. Wah. Makanya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notification biar terupdate kalau ada video terbaru dari kita. Dan jangan lupa di like dan komen setelah kalian nonton sampai selesai. Nah, benar. Juga klik tombol share atau bagikan ke media sosial kalian, bisa Facebook, Twitter, Instagram ataupun yang lain sesuka kalian. Supaya mau share kemana kita berkembang nih YouTube-nya nih. Kan buat kalian juga tuh segala info pasti ada di @bang_andre23, langsung di follow ya di Instagramnya. Cepet nanti ada info terupdate. Nah kalian langsung diskonan tahu. Promosi bahkan yang gratis, gratisan juga pasti suka yang gratis kan ya, pastinya. Yaudah, kita mau buka yang piyama dulu kali ya. Nih, Pak ya. Coba nah, lihat berapa sih? Ini piyama kita belinya sama di tokonya kayak waktu itu aku bahas. Ya, di yang udah pernah. Livi ini ya. Zani. Nah, ini dia. Ini dari harga normal 37.999. Kita pakai koin Shopee 9.500 jadi bayar 28.000 tuh, Mas. Oh, 28. Terus dapat cashback 19.000. Bayar 28, cashback 19, jadi sekitar Rp9.000. Ini uangnya, aduh, aku suka ungu. Kenapa mesti belinya warna ungu mah? Iya, bis warna merah udah punya, warna kuning udah punya kemarin. Kuning belum? Kemarin? Oh iya, yang kita bahas, ungu ini pink belum, coklat belum, krem belum, warna mustard juga. Tapi belum. Tapi ini apa sih? Oh, satin. Oh iya, iya. Emang tulisannya apa? Iya, satin. Satin dan emboss. Emboss apa mah? Ini bukan satin. Iya kan? Ini kayak katun. Satin tuh mengkilap. Ini yang namanya dia. Satin dan emboss. Berarti perpaduan satin dan emboss bahan. Oh, emboss iya. Itu soalnya apa? Kalau yang satin itu tau kan kamu yang kayak baju-baju ibu-ibu bagian dalamnya yang transparan. Yang kayak buat bendera itu yang mengkilap juga kan? Mengkilap. Enggak transparan, mengkilap. Tapi ini bagus, lebih suka yang ini. Ini bahannya adem. Bahannya adem. Jadi bahannya coba dong, mungkin emboss ya, apa emboss. Coba dong dipakai. Itunya. Udah nih, benar mau. Ini bahannya kayak bukan satin, kalau satin yang mengkilap. Kita coba pakai dulu. Kita lihat memakai. Enggak, ini pake. Ada ini pilihnya ada gambarnya kan satu itu ya. Iya pilihnya. Iya emang polos, tapi mau pilih warnanya ungu plain. Bukan, maksudnya bahannya ini bukan satin. Bahannya. Tapi tulisannya satin dan emboss, satin dan emboss. Coba kalian komen ya. Enggak, campuran. Coba kalian komen, ada yang tahu nggak arti emboss itu apa? Katun kali ya. Enggak, tapi enak ini sih adem. Kalau yang satin itu tahu kan kamu yang kemarin mau berbilang. Lumayan ya. Mau pakai full atau gimana nih? Usah gini aja. Gini aja. Oke. Okay. Celananya tuh celana panjang. Kan kalau yang video kemarin kan mau ada pakai fullnya iya. Kan. Enggak usah ya. Panjangnya. Tuh. Sama aja kayak kemarin celana. Kayak ini kayak babysitter ya. Babysitter bener. Di rumah sakit aku warnanya ungu, orang rumah sakit tapi gak pernah lihat juga di TV-TV. Itu di Sakti Medika itu. Yang di Sakti Medika mama. Yang facialnya itu kan. Pakai baju begini buat facial kan ceritanya abis mau tidur ya kan facial dikiranya ini suster. Nah yaudah langsung tapi kita bagus ya ini apa bagus bahannya. Oh itu kancingnya kan? Warnanya kancingnya modelnya bunga-bunga iya, ya emang begini kan kantongnya di atas ya mah kalau yang kemarin kan kantongnya di bagian bawah. Nih celananya paket. Ada mau pengennya yang satin bener-bener deh, mengkilap gitu kan. Nanti kita coba cari lagi deh, kita udah beli. Gitu. Berarti kita beli. Ini mana sih bukan yang kemarin ya? Ini yang bukan yang kemarin malam. Apa? Bukan. Oh kita juga beli gengs, mystery box. Isinya piyama. Tapi kita nggak bisa pilih. Soalnya ada 4, bisa dapat
tiga jenis apa? Kita beli berapa ya? Beli tiga. Nah, beli tiga nanti ya. Nanti. Bisa juga dapat emas. Nah nanti kita lihat. Penasaran kita dapatnya piyama atau emas? Ya, pengennya emas. Soalnya belum ada yang dapat emas sama sekali di kolom penasaran. Amin. Bantuin doa kita dapat emas. Yaudah langsung kita pindah haluan, bukan lagi piyama, ke ini ya. Tas ransel merek Champion. Champion. Ini harganya murah banget. Dari harga satuannya kaget. Salah-salah. Nih. Tasnya dari harga satuannya 70.000. Gantian dong sebelah sana. Nah, sini. Nah, tuh, dari iya. Harga 70.000 terus kita beli dua aturannya 140.000 kan, tapi jadi bayarnya 20.000 dan kita punya diskon. Bukan diskon, kita pakai koin. Kita pakai koin senilai 4.734 tuh, jadi bayarnya 15.266. Isinya dong, Ma. Nah, tuh. Lihat. Terus kita dapat cashback senilai 10.000. Wah, murah ya. Hah? Ngomong-ngomong, mama kan atasannya ungu, bawahannya ungu tuh, guys. Ya kan? Bawahannya ungu. Jadi gak usah pakai celana. Jadi pas. Nah, ini langsung kita buka aja yuk. Jadi pas kan. Ini murah banget jadinya. Jadinya 5.200 dapat 2 tas ransel. Tapi sayangnya mah warnanya. Warnanya apa? Enggak kebagian warna pink. Cuma ada 2 warna, pink sama putih. Aku bagian sisanya warna putih. Ini dia. Wah, packing-nya rapi mah. Ngomong-ngomong, mama jadi koleksi baju piyama ya. Tahu. Udah beli 3 kali berarti. Jadi ini tapi bagusnya sih beda-beda semua. Wow. Hah? Kok kecil? Ah. Wah. Kok kecil, gengs? Kecil banget. Ini tas apaan sih? Tas ransel, mah. Tas ransel. 5.000 dapat 2. Lumayan. Pas-pas. Ampun deh. Kenapa prank? Sumpah loh, di gambarnya tuh gede banget tau. Kecil banget tuh. Ini ya? Buat emang tulisan sih ransel anak, tapi yang pakai orang gede. Oh. Tapi dipakai juga kelihatan gede tuh. Apa? Kecil, ini kecil banget tuh guys. Segini tuh. Nih. Ini kira-kira 30 cm selantai. Ya, oh kurang, 28. 28. 26. Nih, bagian dalamnya sih ya tas standar ya, tas, sih. Tas emang ada tas 70 ribuan. Nih. 70. Tuh, plastik 70 kemahalan, 30 ribu ini. Ya iyalah. Nih, kecil tuh. Ini kayak gini bagian dalamnya. Terus ini ada buat kayak buat naro tempat pen pulpen atau pensil lah ya, geng, di dalamnya. Terus oh, ada bagian depannya juga nih. Apa-apa deh kalau cuma buat jalan ke tanabang, buat bawa dompet sama handphone. Kayak tas gini. Nih, bagian depannya juga ada resleting. Gak apa-apa, apa-apa guys. Itu, bagian depannya ada resleting. Coba lah kita pake. Saya ketipu. Tasnya kecil sekali. Nih, kita coba. Oh, nih. Bukannya ketipu, kurang teliti. Iya. Kena prank lah, gak apa-apa ya, antara kurang teliti atau ketipu. Beda-beda tipis. Ya guys, ini kita coba ikat dulu ya. Antara ketipu ini gimana sih, Man? Ikatnya ya, coba. Tapi oke lah, lumayan sih, Man. 5.200 ya wajar lah. Kecuali kalau belinya 70.000 baru tuh benar-benar ketipu. Kalau ini nggak ketipu, cuma kurang teliti. Ya, tapi kan kalau ngelihat dari harga awalnya, nih, kita coba pakai. Tuh guys, dipakainya lucu sih, lucu banget. Lucu kok anak-anak ya lucu. Ini mah muat si Dinda kali ini mah ya, kecil tuh. Siapa tuh, mana deh? Iya, tahu. Tuh, dari belakang. Si rapi ini mah. Pas sekolah rapi, kecil banget ini. Tuh. Dia juga kurang, anak SD sekarang bukunya gede-gede. Iya, gak bisa.
Jadi SD mah. Kenapa yang nonton emosi? Mengandai dah aku SD itu. Nah ini mereknya doang, dia ngejual merek. Mereknya Champion, tapi ini Championnya ya bukan Champion ori lah pastinya kan. Gak 5.000. 5.000, Champion kan mahal. Aku beli sepatunya aja di itu tapi 600.000. Tapi kan kalau kita pakai ini harga harga ya gak diskon-diskon kamu itu ya mahal lah. Iya sih. Maco harganya. Maco tuh? Oh, maco, masa iya tas beginian harganya 70.000 sih. Nah, ini lumayan banget sih, 5.000 dapat 2 tas kapan lagi? 5.000 ya udahlah, biarin lah 5.000. Ya, hitung-hitung buang-buang inian. Buang dong mah. Ini bisa buat kasih kado dede-dede emes. Iya, maksudnya ponakan online. Eh, ini tuh apa-apa, tapi bagus juga. Bagus-bagus tuh bahannya tuh. Bahannya bahan ya biasalah pada umumnya. Apa di sini ada yang mau beli ini kecil? Tertipunya gambarnya gede. Ya. Itu masalahnya. Tapi emang kalau di gini nih, ya, kayaknya gede juga tuh. Lihat deh. Fotonya kan gede kan? Katanya gede tuh. Apalagi diisiin koran. Tapi gak apa-apa lah, oke lah. Nih, kalau diisiin-isiin gini-ginian, kan kembung. Tapi lumayan lama ini bisa buat. Bener loh kalau di foto gini tuh. Enggak, ini buat ini enaknya kalau misalnya kita jalan ke taman-taman aja ya, buat foto-foto. Iya, buat taruh kamera di sini. Gak muat sih. Tripodnya gak muat mah. Tripodnya ujung-ujungnya tenteng-tenteng juga. Ya udah guys, nah, pokoknya yaudah, sekarang aja kita udah punya unboxing dua tas bersama piyama. Piyama. Ini alhamdulillah, alhamdulillah kita dapetnya murah, 5.000 sama 9.000 total-total ya 15.000 lah dapat 3 barang. Dapat 3 barang. Ya murah. Langsung udah aja ya. Buat kalian yang pengen langsung cek nama tokonya tadi Lizzy ya. Izani bagus sama. Bagus kok bahannya bagus. Ini toko apa tadi Ma ini namanya? Toko apa tuh? Apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Pokoknya tadi udah ada ya. Oh ini Ailing Grosir Tas. Nah, Ailing Grosir Tas jualnya banyak banget. Gak cuma tas, ada sepatu-sepatu harga 10.000 nah, juga ya. Banyak. Pokoknya kebetulan yang kita beli ini kecil. Nah kalian bisa cek deh, pilih ukurannya. Kita soalnya gak baca lagi tuh. Soalnya ini kita gak baca lagi beli ya, karena kan? Udah stoknya tinggal 5 bis nah, aja. Nah gitu, jadi kita gak baca di scriptnya yang orang-orang udah pada beli. Ukuran-ukurannya kita gak baca. Nah, jadi lain kali harus dibaca ya. Ya, tapi 5.000 gak apa-apa, it's okay. It's okay. Bye. Jumpa guys, bye-bye.